ibu semua yang ini ada sekitar ribuan orang di sini ya. Kenapa Mexican Bun ini cukup banyak diminatin selain aroma yang kuat, rasanya manis pastinya, dan dia bisa tahan 3-4 hari kalau diolah dengan benar, dan modalnya itu sangat-sangat rendah, Kak Anggi. Minim. Satu roti kurang lebih itu harganya 3.000-4.000 untuk bahannya, yes. Sewangi itu dan seenak itu. Biar creamy gitu, kita mentega ya. Boleh pakai butter juga, tapi yang unsalt ya, jangan yang asin ya. Boleh diseduh dulu, boleh. Justru kalau kayak seduh kan jadi kental ya. Nah, biasanya saya tambahin air atau ya ada susu, tambahin susu sedikit sih. Biasanya diseduh dulu pakai 1 sendok air panas buat kopinya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya? Betul, nyaman aja. Boleh, coba. Satu mesin bersama kita bisa. Boleh kita tepuk tangannya sekali lagi dong. Oke, terima kasih Kak Vina.